Bisa maju lagi. Demo time. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ade Putra Spesial. Kita masih mau ekspor Kota Bali G dulu teman-teman. Ini adalah pusat atau kawasan pusat kota dari Kota Bali G, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara teman-teman ya. Nah dapat teman-teman lihat, ini adalah pusat keramaiannya. Mungkin ini lagi tidak sedang pasar ya. Kalau sedang hari pasar ini macet teman-teman ya. Kalau teman-teman mau melintasi jalan ini, kalau pas di hari pasar, saya sarankan tidak melewati jalan ini. Teman-teman melewati jalan bypass ada atau jalan lingkarnya. Karena kalau teman-teman melintas di hari pasar, nanti teman-teman akan kena macet. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini kita melihat dulu ya, pusat kotanya dari Bali G ini ya. Dan di Bali G ini juga ada pelabuhan. Pelabuhan untuk nyebrang ke Pulau Samosir. Dan di Bali G ini juga ada tempat diadakan event-event nasional, seperti salah satunya F1 Powerboat. Nah, jadi F1 Powerboat itu dilaksanakan di Danau Toba ini, atau tepatnya di Kota Bali G ini teman-teman. Ini kita mengarah ke daerah Tarutung, mengarah ke Sibolga ya. Jadi seperti inilah keadaan dan suasana Kota Bali G nya teman-teman. Kalau dari sini menuju ke kota Medannya sekitar 4 jam lah ya, 4 jam lagi ya, atau 5 jam. Nanti kita lewat tol, karena yang kita lewati cuma 3 daerah lagi kalau nggak salah saya. Oh, daerah Parapat, Tebing Tinggi, Kisaran. Ya, betul. Baru sampai kita ke Kota Medan gitu, teman-teman. Oke teman-teman, selamat menyaksikan aja. Ini adalah rangkaian dari perjalanan kita dari Bukit Tinggi menuju ke Danau Toba ini teman-teman. Dan ini kita udah sampailah di Danau Toba atau di Kota Bali G. Teman-teman yang mau melihat keindahan Danau Tobanya boleh cek video saya sebelumnya ya. Karena di pelabuhan Danau Toba itu bagus teman-teman ya. Dan di dari sana juga nanti kita bisa menyeberang ke Pulau Samosir. Tapi sayang sekali teman-teman, saya tidak ketemu dengan Moru Manurung teman-teman. Karena beda kecamatannya teman-teman. Oke, teman-teman. Selamat menonton. Thank you.
lagi ya, kalau masuk lagi nak tapi sini. Kita panggil wak. Lama dia.